Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan bediler. Ini itu paketan punya Om Burinda, yang paketan dua itu loh, yang satu SE AFC Anaconda, terus yang satunya itu Bocap Borneo. Cuman ketika yang giliran yang Bocap tak buka itu paketan ini popornya patah. Padahal sih udah antisipasi, tak suruh dikasih tulisan jangan dibanting gitu. Cuman mungkin terlempar, mungkin karena pindah-pindah mobil paketan. Di senapan itu posisi popor enggak dilepas, dimasukin tas terus di packing karung. Mungkin karena ini pas faktor apesnya aja. Cuman ya kedepannya mungkin buat rekan-rekan yang ngirim paketan senapan kemana atau ke saya, itu saya sarankan kalau senapan yang ada popornya itu sebisa mungkin dilepas. Jadi antara popor sama mesin itu dipisah sendiri-sendiri, masing-masing di packing kardus. Biasanya saya seperti itu, dan kalau untuk ke luar Jawa biasanya malah tak piping kayu juga. Ya kita antisipasi lah, biar andaikan dilempar itu buat jaga-jaga. Senapan dipisah, di packing masing-masing, terus dijadikan satu, dikasih packing kayu. Ini Bocap. Ini tabung bawaannya udah datang, ini tabung bawaannya 500 cc. Ini saya suruh cek review. Ini kondisi tadinya ada anginnya sih, ini udah tak habiskan anginnya. Bocap Borneo. Ntar Borneo X. Ini senapannya kategori ringan. Popornya mungkin kayak mau nih. Sekedar saran dari saya lah, buat rekan-rekan yang mengirim senapan entah kemana, itu diperhatikan packingannya, terutama untuk senapan yang menggunakan popor itu sebisa mungkin dipisah dan masing-masing dikasih packing. Oke, ini tak lepas dulu ini karena mau dijual katanya senapan ini. Cuman tabungnya ganti pakai tabung bawaan, minta lepas dulu tabungnya. Cancel. Rel pikat ini. Oke, mungkin begitu aja. Barangkali ada rekan-rekan yang minat, tinggal WA saja ke saya. Oke, ini senapan Borneo second. Ini popor yang patah di pengiriman. Ini tetap tak ikutkan. Nanti entah mau dipen atau diganti, terserah yang beli. Ini udah sold, ini udah laku. Ini tinggal saya packing. Packing sendiri-sendiri, nanti dijadikan satu. Oke, mungkin begitu aja. Untuk yang menanyakan senapan second atau baru dari awal, itu tinggal WA saja ke saya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih.